Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Bersama saya Zulkarnain El Maduri Ada sebuah video Yang ditayangkan oleh sebuah channel YouTube video mengangkat ucapan-ucapan Dewi Bulan yang melakukan pelecehan kepada Tuhannya umat Islam. Allah Subhanahu wa taala jelas merupakan perkataan penghinaan ya sebagaimana layaknya Saifuddin Ibrahim yang sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di Amerika itu. Nah, ini juga ada di Amerika Dewi Bulan ini merendahkan mencaci maki kalau Tuhannya orang Islam ini lemah dan tidak mengabulkan permintaannya. Tapi mari kita dengar dulu perkataan Dewi Bulan yang tidak bersahabat. Dewi Bulan dalam waktu satu bulan. Seorang wanita bernama Dewi Bulan ramai dibicarakan lantaran membuat kontroversi menantang Tuhan umat Islam, Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menghancurkan hidupnya. Dewi Bulan diketahui merupakan seorang warga negara Indonesia yang menetap di Amerika Serikat. Videonya yang mengancam Allah Subhanahu wa Ta'ala menuai kecaman. Tahun lalu saya menantang Allah, seni atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu, satu bulan deh ya? Satu bulan, kalau bisa menghancurkan hidup. Dewi Bulan uh, itu, ya, perkataan Dewi Bulan jadi menentang Allah supaya menghancurkan Dewi Bulan, menghancurkan dirinya. Gitu. Ini tantangan seorang wanita. Yang jelas, wanita ini adalah bukan Muslim wanita ini tinggal di Amerika, warga Indonesia, dengan perkataannya yang sengaja menyakiti umat Islam. Tetapi kita tetap doakan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kepadanya itu yang setimpal dengan ucapannya <tuh> itu harapan saya kepada doa saya kepada Allah Kalaupun kemudian Dewi Bulan sampai detik ini itu masih hidup, kalaupun Dewi Bulan sampai hari ini masih hidup, bukan berarti Allah itu tidak berkuasa karena ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bahwa Allah itu akan membiarkan orang-orang yang berbuat dosa. Bangga dengan dosanya Jadi Kalau kita lihat Di dalam Al-Quran Ini yang Sanastadrijuhum min hai sulayak lamun Lalu mereka itu Disenangkan Tetap hidup dengan dosa-dosanya <guruh> Dari yang tidak diketahui oleh mereka Seolah-olah dia benar gitu Nah, itu bulan yang perlu Anda ingat. Berarti, memang Anda itu sengaja dibuat berdosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya memang tetap ada orang seperti Anda yang tetap berbuat dosa. Itu bulan ya, jadi memang ada ayatnya dalam Al-Quran, bukan berarti Allah membiarkan. Bukan berarti Allah tidak berkuasa Tapi memang sengaja membiarkan Anda ya, Memang sengaja membiarkan Anda berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini Bukankah banyak orang yang anti Tuhan dibiarkan hidup di dunia ini Bukan tidak berkuasa Itu ayatnya ada dalam Quran Jadi Sana juhum min haisulaya lamun ditangguhkan saja. Kamu itu ditangguhkan saja oleh Allah kapan matinya kamu itu loh. Bagaimana kesengsaraan kamu nanti Allah akan menentukan kapan seharusnya kamu itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tak akan pernah mengenyayakan doamu. Itu pasti pasti akan sampai. Kalaupun kemudian ada ucapan kamu menentang Tuhan dan seolah-olah Tuhannya umat Islam itu tidak menjawabnya, bukan tidak menjawabnya, tapi sudah dijawab di dalam Al-Qur'an. Jadi sanas tadrijuhum min haisulaya lamun. Kamu disenangkan dengan segala perbuatan dosa-dosamu itu agar kamu tetap berbuat dosa, agar kamu tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memang ada ayatnya. Jadi kamu mau jadi apa saja di dunia ini bebas. Allah memberikan jaminan kepada kamu untuk berbuat dosa-dosa. Jadi Allah memberikan kepuasan kepada kamu agar bisa menyalurkan nafsumu sebanyak-banyaknya di dunia ini sebelum Allah itu mengangkat hidupmu sebelum Allah menyirat nafasmu itu. Itu pasti itu. Walaupun sekarang ini kamu masih tetap dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam tidak perlu terkecoh kenapa dibiarkan Dewi Bulan karena ada ayatnya. Jadi sana stadrijuhum min haisulayalamun. Dewi Bulan itu memang dibiarkan oleh Allah sebagai contoh kepada orang-orang yang ingkar, agar ikut ingkar juga akan makin kafir, agar makin tidak kenal agama. Ya, mungkin itu yang bisa dijadikan cara berpikir buat Dewi Bulan. Mari kita dengar lagi apa yang dikatakan oleh Dewi Bulan ini. Saya tantang kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu satu bulan, seorang wanita bernama Dewi Bulan ramai dibicarakan lantaran membuat kontroversi menantang Tuhan umat Islam, "Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghancurkan hidupnya." Dewi Bulan diketahui merupakan seorang warga negara Indonesia yang menetap di Amerika Serikat. Videonya yang mengancam Allah Subhanahu wa Ta'ala menuai kecaman tahun lalu saya menantang Allah Senyawete atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu Wa Taala yang katanya adalah Tuhan kalian yang maha kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu satu bulan deh ya, satu bulan kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan? Itu ya. Jadi, perkataannya Dewi Bulan, kalau bisa menghancurkan Dewi Bulan, walaupun suatu hari akan sampai pada keinginan Dewi Bulan, dia akan hancur sebagaimana yang diminta oleh Dewi Bulan, karena memang ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang mendalimi dirinya. Jadi bukannya tidak dijawab oleh Allah tapi sudah ada ayatnya dalam Al-Qur'an kalau orang ini akan ditetap akan tetap dibiarkan berbuat dosa dan sewenang-wenang di dunia. Biar bangga dengan dosa-dosanya sehingga berpikir memang Allah itu tidak ada gitu. Yang pada akhirnya orang ini akan merasakan azab yang sangat pedih di akhirnya nanti. Pasti ada kesimpulan. Tidak ada sesuatu yang tanpa kesimpulan. Bulan, Dewi Bulan, nanti akan sampai pada sebuah kesimpulan. <laughs> Itu saja dari saya. Bertobatlah sebelum terlambat. Zulkarnain, El Maduri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an ilahi ilah anta wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.